Said, Jamal, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi anak-anak, 3 hari sebelumnya terjadi bencana alam di Kota Palu, di mana terjadi gempa dan tsunami di Kota Palu. Jadi sebagai bentuk rasa kepeduliannya kita itu kepada orang-orang yang terkena bencana, sekolah kita ini mengadakan donasi. Jadi Bapak di sini meminta saran kalian untuk bagaimana caranya kita membuat donasi tersebut. Ya, gitu. Saya Kak, gimana kalau kita bawa donasi uang saja? Karena kalau uang, saya rasa lebih bagus. Wah, bagus, usulan bagus. Jadi apakah anak-anak, apakah ada yang lain usulannya? Saya Pak, memangnya kalau baju saya kita donasikan? Karena di sana kekurangan baju, habis kan tsunami di sana, jadi baju dorong lanjut semua. Saya Pak, baju saya kita donasikan? Ya, boleh diusulannya itu lah. Apakah ada yang lain? Pak, tapi kalau menurutku, kalau kita sumbangkan baju, dorong bukan cuma baju yang dorong butuhkan. Mending kita sumbangkan uang saja, karena kalau uang kita bisa beli bahan makanan, kita juga bisa beli baju. Baru kalau baju juga susah, masih mau packing lagi, ke JNT lagi susah. Mending kita uang saja, Pak. Ya bagus juga sih soal dari Nanda tentang uang begitu, tapi apakah kalian setuju? Tidak, Pak, tidak usah uang. Kalau uang tidak ada toko di sana mau dibeli, hancur semua sudah. Apa yang tidak, Pak? Bukan, jadi begini, kalau kita kumpulkan uang, kita semua mendonasikan uang, itu uang kita kasih ke pemerintahan, Pak. Baru dari yang di pemerintahan, Pak beli sesuatu, barang-barang, bahan pokok, baju-baju, atau apapun itu, dorang beli, baru dorang kirim ke orang yang sedang kena musibah. Begitu, terus pikir panjang, pikir pendek saja. Ya, betul itu. Jadi, Yo, terserah kamu, Jo, sama yang ikut. Pak, gimana ini, Pak? Ya kalau begitu kita ikut sarannya Nada saja dengan mengumpulkan uang. Jadi anak-anak maju untuk mengumpulkan uang. Mana uangnya? Pak. Mulai lagi. Pak, kasih mana uang 10 ribu? Tidak. 10 ribu saja buat kontraktif kita. Semua benar. Dari yang mana betul ini? Semua ya Pak, semua. Iya dan maaf. Oke. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya anak-anak. Oke Pak. Korban bencana alam. Siap. Jadi sekian dari pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.